Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hairudin, dan pada kesempatan ini saya akan coba membaca atau menjawab sebuah pertanyaan dari DM Instagram yang masuk ke saya tentang pertanyaan penyiapan atau apa penyiapan pixel, guys. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah ketika ingin penyiapan pixel itu plugin-nya itu nggak ada. Jadi kasusnya ini plugin nggak ada. Jadi maksudnya nggak ada itu ketika penyiapan, kan di tutorial saya sebelumnya kan ada tuh. Nah, saat temen ini nih yang bertanya ini, dia mau setup tapi si untuk tombol mengunduh plugin-nya itu nggak ada. Kurang lebih kayak gini lah mungkin ya. Nah, kita masuk ke apa? Ke menu pengelola peristiwa. Akan masuk ke sini. Nah, jadi di sini kan kita menemukan tombol lanjutkan penyiapan pixel. Kita klik ya. Nah, kemudian pilihannya ini kita gunakan partner. Nah, kita cari WordPress. Nah, jadi saat masuk ke sini kan biasanya di sini ada nih unggah plugin tombolnya. Nah, saya yakin nih pertanyaannya kayak gini maksudnya. Jadi gak ada tuh tombol unggah plugin. Nah, tapi di sini kemudian disuruh milih pixel WordPress. Nah, gimana sih solusinya? Nah, solusinya cuma ada pilihan ya, dua. Pertama, karena ketika kembali teman-teman sekalipun cari itu gak ada pluginnya, kita masuk ke official WordPress, guys. Nah, jadi di WordPress itu, nah ini, kita masuk ke plugin. Ada dua plugin yang bisa teman-teman gunakan gitu ya, yang langsung dicari di sini. Maka teman-teman tinggal searching aja pixel Facebook pixel. Nah, teman-teman di sini akan ada banyak beberapa plugin. Ini cara kerjanya sama. Nah, di sini teman-teman saya rekomendasiin teman-teman bisa menggunakan PixelCat atau Facebook for WordPress. Oke, jadi sama aja, ini tuh plugin memang dari Facebook sendiri gitu ya. Jadi yang plugin yang ini, itu nah yang ini itu adalah yang ini, Facebook for WordPress. Nah, tapi kemudian ada juga plugin lain yang direkomendasiin ini, PixelCat. Nah, ini biasanya para master yang ngasih tutorial pun pakai PixelCat. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, mudah banget, tinggal diklik saja. Kita klik kanan, coba ya. Klik kanan. Nah, teman-teman di sini tinggal klik download. Gitu ya. Simpen, nanti setelah di-download, teman-teman kemudian nah ini download. Kemudian masuk ke WordPress-nya. Gitu ya. Nah, saya kasih, wah, kebetulan WordPress saya nggak bisa dibuka. Nah, jadi teman-teman tinggal lakukan setelah di download, nah, ke sini, masuk ke menu plugin, kemudian upload plugin, setelah itu choose file. Nah, file yang di download tadi apakah PixelCat atau Facebook for WordPress, teman-teman kemudian pilih. Nah, kemudian install, gitu ya. Setelah install, teman-teman silahkan klik pengaturannya. Nanti masukkan ID pixelnya dan diatur eventnya. Nah, itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab, membantu teman kita yang agak kesulitan mungkin menginstal plugin itu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Silahkan DM Instagram saya jika ada permasalahan.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.